dari awal sih memang aku sama Indra itu nggak ada keinginan untuk nunda gitu kan, karena kita berdua tuh suka banget sama anak kecil gitu. Jadi ya makanya kita berdoa, Tuhan semoga Tuhan langsung percaya sih gitu sama aku sama Indra untuk bisa langsung punya kamu rencana. Pengennya sih dua gitu, cuma kan nggak tahu nih, makanya aku sih pengen ya, pokoknya yang penting semoga langsung dikasih aja ini sih gitu sih, berdoanya sih mudah-mudahan langsung dikasih gitu. Pengennya sih dua, kita berdua dulu cukup ya. Sama sekali nggak nunda sih, usaha aja pokoknya sampai dikasih gitu. Harus injek kakinya biar dapat. Iya benar, injek itu shit aja. Udah cukup. Oke ya, thank you ya semua ya. Apa? Enggak. Tapi justru kalau dia romantis malah aku yang ilfil kayaknya gitu. Enggak. Indra sama kita, Indra bukan orang yang romantis, tapi dia tuh orangnya lebih ke action gitu. Jadi apa ya? Banyak dia tuh lebih ke tindakan aja gitu. Jadi bukan yang ngasih janji-janji manis gitu. Karena cewek terus ada tuh tipe cewek suka dikasih gombalan-gombalan janji-janji gitu kan, dia enggak bisa kayak gitu. Jadi dia mungkin dia orangnya bilang kalau cantik ya cantik, kalau jelek ya jelek gitu. Dia enggak bisa basa-basi. Tapi ya udah kalau apa namanya? Lebih ke action aja gitu. Tahu-tahu misalnya dia tahu aku lagi seneng apa, nanti dia tahu-tahu dia udah ada barangnya disiapin sama dia. Itu kan maksudnya sweet banget dibandingin dia kasih janji nanti aku begini padahal ujung-ujungnya nol gitu kan. Tapi kalau Indra enggak, dia bukan tipe pria romantis, tapi tindakannya sangat manis. Hal barunya apa ya? Enggak banyak sih, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang lucu-lucu gitu, aneh-aneh gitu ya. Enggak sih, soalnya gitu. Nggak ada, maksudnya gini, karena dari zaman aku sama Indra kan pacarannya 4 tahun. Terus selama 4 tahun pacaran tuh kita berdua tuh udah terbuka satu sama lain gitu loh. Jadi kayak, maksudnya aku tuh udah cerita apa adanya ke dia, nih kekurangan gue tuh begini. Sama halnya dia lagi, dia juga orangnya apa adanya dan cuek banget kan. Jadi ya dia ya begitu adanya gitu. Terus ya contohnya misalkan apa ya, kayak misalkan aku susah banget bangun pagi gitu. Dari awal tuh dia udah tahu gitu. Jadi aku, maksudnya dari zaman kayak kita pacaran tuh, kita tuh kalau weekend pacaran tuh nggak pernah berangkat dari pagi karena aku susah banget bangun pagi gitu. Jadi biasanya dia jemputnya tuh jam 10, jam 11 gitu. Nah makanya setelah merit jadi udah nggak kaget, dia udah tahu bini gue emang nggak bisa bangun pagi, ya udah gue terima sepaket kayak begini. Itu contohnya, itu sih paling. Jadi kebiasaan-kebiasaan jauh ini sih belum ada ya, semoga tetap seperti ini. Tapi kayaknya sih nggak sih, kayaknya nggak ada sesuatu yang mengejutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.